Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Adada kulli harbin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wadahra dahil radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu an. Kemudian yang keempat, meyakini Allah Ta'ala muridan, yakni Allah bersifat iradat, yakni berkehendak. Maka mustahil ia karohah, artinya terpaksa, yakni tiada ada kehendak. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, sehatkan badan. Mudah-mudahan yang mana garing di antara kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana sehat diawetkan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun memulai kajian ini, kami dari Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin membuka pendaftaran bagi pian yang ada mempunyai anak umur 3 tahun, 4 atau 5 tahun. Nah, bisa pian memasukkan anak pian ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Atau bagi pian yang mempunyai anak lulusan PAUD atau lulusan TK, bisa memasukkan ke SD Qur'ani Al-Mumtaz. Dan bagi pian yang mempunyai anak lulusan MI atau SD atau SMP atau Tsanawiyah, maka silahkan masukkan anak pian ke Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin. Jadi alhamdulillah kita di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin ada tingkat usta dan ada tingkat ulia. Dan alhamdulillah semuanya sudah ada izin operasional dari Dinas Pendidikan ataupun dari Kemenak. Dan bagi pian yang ingin mengetahui tentang PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, di antara target belajar di PAUD Qur'ani Al-Mumtaz yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jadi sedini mungkin anak-anak kita sudah kita ajarkan tentang membaca Al-Quran. Karena memang kita bercermin kepada Abah Guru Sekumpul, ketika Sidin usia umur 5 tahun, maka Sidin disuruh oleh orang tua Sidin untuk belajar Al-Quran kepada Guru Hasan, yang letak rumah Sidin antara Pesayangan lawan Karaton. Cuma ujar guru ulun lebih ke Pesayangan, titik koordinatnya itu tah. Nah, jadi satu pembelajaran apa? Yaitu orang-orang soleh bahari, orang-orang yang sukses dalam mendidik anak, yaitu sedini mungkin anaknya disuruh untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk, petunjuk untuk jalan kesuksesan. Al-Quran itu petunjuk untuk menjadi jalan kebahagiaan. Nah, itu Al-Quran, justru itu anak kita sedini mungkin kita lajari untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, silahkan masukkan anak pian ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Nomor 2, target belajar hafalan hadis-hadis pendek, mengenal tentang hadis Nabi. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui, mengenal tentang hadis Nabi, otomatis kita rindu kepada orang nang berucap itu, rindu kepada Nabi, rindu kepada Rasulullah. Kemudian nomor 3, hafalan surah minimal sampai At-Takatsur.
sampai alhaqumut takatsur, artinya seandainya kau jadi imam, tarawih, ya Allah. Kenapa? Karena imam tarawih itu kan dari alhaqumut takatsur sampai annas. Ada ini pa'ud Qur'ani al-mumtaz itu minimal hafalannya sampai at-takatsur, bahkan ada beberapa anak sudah yang sampai ad-duha walhal mereka masih di fa'ud Qur'ani al-mumtaz. Kemudian nomor 4, target belajar hafalan doa sehari-hari. Nomor 5, praktek serta hafalan doa wudu dan sholat. Nomor 6, hafalan asma'ul husna, sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat atau kitab-kitab yang diturunkan dan lain-lainnya. Kemudian nomor 7, membiasakan adab dan akhlak yang baik. Nomor 8, target belajar kita adalah membiasakan kata-kata yang sopan dan santun. Nah, itu sedikit daripada target belajar di PAUD Qur'ani al-Mumtaz. Adapun adapun keunggulan, ya, nomor 1, PAUD Qur'ani al-Mumtaz terbeda dengan yang lain, di mana keunggulannya lebih banyak pelajaran agamanya, di antaranya belajar Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi satu sekolah lengkap, ada pembelajaran umumnya di PAUD, kemudian ada pembelajaran agamanya. Nah, itu. Kemudian nomor 2, menumbuhkan pribadi yang mandiri. Karena memang anak-anak di PAUD Qur'ani al-Mumtaz itu sehari dua hari itu masih bisa ditemani oleh orang tua. Tetapi hari yang ketiga orang tua sudah meninggalkan area PAUD Qur'ani al-Mumtaz. Alhamdulillah, sampai-sampai ada orang tua yang parak-parak malah meninggalkan ke rumah masing-masing. Jadi menumbuhkan pribadi yang mandiri, karena banyak di antaranya anak-anak PAUD ini ditunggui di sekolahan, sehingga gurunya canggung, anak muridnya pun manja. Adapun kami, kadeda, kami membiasakan anak PAUD ini adalah menjadi pribadi yang mandiri. Nah, itu. Kemudian nomor 3, halaman luas dan aman untuk anak-anak bermain. Nah, jadi halaman kita luas alhamdulillah, dan halaman kita aman insyaallah. Kenapa? Karena halaman kita di kandang ada pagar. Nah, itu. Kemudian nomor 4, pergaulan akan lebih terjaga. Nomor 5, anak didik dalam pengawasan dewan guru. Dan untuk PAUD Qur'ani al-Mumtaz ini kami membuka KB, kelompok bermain. Untuk tahun ini kami membuka KB dan membuka TKA dan TKB. Jadi lengkap, ada KB, kelompok bermain, ada TKA dan TKB. Nah, barangkali itu sedikit tentang PAUD Qur'ani al-Mumtaz. Kemudian kita lanjut pembelajaran kita. Nomor 4, meyakini Allah Ta'ala muridan, berkehendak. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu terpaksa, mustahil Allah Ta'ala itu dipaksa. Amun dipaksa berarti lemah. Nah, itu. Nah, justru itu Allah Ta'ala berkehendak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Ada satu qiraat, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u, wa qabtika situ qiraatnya, wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Nah, wa qabtika situ. Tapi ada juga qiraat, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, wa qabtika situ, maka nalahumul khiyarah. Nah, jadi ketika kita membaca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka nalahumul khiyarah, maka maknya itu adalah, mun kita belajar nahu ini di pondok pesantren Radatul Muhibbin itu diajarkan, amun kita belajar nahu maknya itu ma lin nafyi, maknanya adalah tiada. Jadi model kayak ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhan engkau menciptakan apa yang ia kehendaki dan memilih. Allah Ta'ala memilih, Allah Ta'ala berkehendak. Maka nalahumul khiyarah, tiadalah. Nah, karena ma'nya linafi, tiadalah bagi mereka makhluk al khiyarah, pilihan kehendak. Jadi manusia ini kadang mempunyai pilihan, manusia ini kadang mempunyai kehendak.
wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, tiadalah menghendaki kamu kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu kiraat pertama. Kiraat yang kedua bisa kita baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Nah bisa, apa artinya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Tuhan engkau menciptakan apa yang ia kehendaki. Wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, dan Allah memilih ma akan sesuatu lahum bagi manusia al khiyarah, kebaikan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, tetapi Allah memilihkan apa-apa yang terbaik bagi hamba. Nah justru itu iradatullah khairun min iradatina, kehendak Allah lebih bagus daripada kehendak kita. Sangka kita, kehendak kita bagus, padahal sebenarnya yang berlawanan dengan kehendak kita dan itu kehendak Allah, ternyata itu yang lebih bagus. Jadi pelajaran kita pada hari ini apa yo? Mudah-mudahan hati kita jangan sangkal mangkal lawan Tuhan. Mudah-mudahan hati kita jangan me'e'terot lawan Tuhan, jangan sarik lawan Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Allah lebih bagus daripada kehendak kita. Jadi Tuhan ikam ku takdirakan miskin, ternyata miskin kita lebih bagus. Ternyata ujar Tuhan ikam ku takdirakan, bahasanya itulah kada bungas. Nah itu tah. Ternyata takdir kada bungas itu bagus. Ternyata bagi kita, amun kita bisa melihati ending ceritanya gitu. Nah sekalipun kita menyangka sakit ini kada bagus, tetapi sekalinya ending ceritanya, amun kita mengetahui itu nang lebih bagus bagi kita. Maka tiada ada kejadian di alam ini sama ada nikmat atau bala. Kan nikmat lawan bala itu kehendak Allah seberataan adalah. Nikmat bagus, bala pun bagus. Di mana yuk bala itu bagus? Makanya ada ngarannya istilah balaan hasana. Bala nang bagus, ujian nang bagus. Contoh seperti ini nih. Rancak guru ulun di Martapura itu meolahkan contoh sidin. Napa jar sidin ada santri besepeda. Sekalinya di tengah jalan ban sepeda ini kempes. Itu. Lalu ringkas cerita, maka jauh lagi lawan sekolahan. Mengetok lawan rumah orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikeluari babinian. Nah, mengeluari babinian, tapi tuha, ya Allah, itu adalah. Jadi cil adalah kompa. Acil ada benar kompa. Hadang lulus satu mat lah. Ah, kan kempes ban ini kan bala nih. Bala kan. Sekalinya napa? Entah acilnya haur begawian, lalu nang membawakan kompa ini anak sidin babinian bungas pulang. Bujang pulang, itu tah. Lalu ujar nang babinian tadi, pian kah kak nang meinjam kompa? Umma kada gampangan pian pondokan tadi menyambat disambat kakak. Umma langsung menggetar betis, ya Allah kada gampangan. Inggih jarga itu tah, ulun nang meinjam kompa. Akhirnya mengompa ngaran apa ngarannya tah nang di ujung kompa tuh kepalanya itu tenang kadeda. Lalu pondokan tadi mengompa sepeda tadi tumat-tumat tepacul anunya selangnya, tumat-tumat tepacul selangnya. Maras nang babinian tadi. Jadi ujar nang babinian tadi kayak ini aja kayak najar. Ulun nang mengikutiakan pian nang mengompa. Ujar ga itu talah ulun nang mengikutiakan pian nang mengompa. Ringkas cerita. Keganangan barangkali nih nang si lelaki yang tadi lawan nang babinian, bapadah lawan kuitan. Ulun maenah hendak kawin aja sudah lawan anak urang anun itu. Lihat ulun rasa cocok lawan ulun, lalu tak kawin. Berarti napa yo? Pelajarannya napa? Pelajarannya adalah kempes sepeda itu bala. Sekalinya dengan sebab kita dapat bala, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jakahnya kada kempes ban sepeda kada tetamu lawan babinian tadi, tapi dengan sebab kempes ban sepeda tetamu jakahnya tahun lah.
ending ceritanya kempes sepeda itu waktu kempes sepeda toh alhamdulillah. Nah itu tuh jakanya tahu endingnya. Cuma kita nih kada tahu endingnya. Nah itu. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah kasih sayang, bahkan Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kada mungkin orang nang kasih sayang menyakiti kita. Kada mungkin Allah Ta'ala mendatangkan bala itu untuk menyakiti kita, kada mungkin. Tetapi ya kenapa jadi didatangkan bala? Ya nomor satu, supaya menguatkan mental kita. Nah itunya kita nih terkadang kalau nikmat terus nang datang, mental kita kada kuat. Karena nakan toh dimanja terus, kada kuat mentalnya itu. Di rumah haur, dimanja terus, dipusut-pusut terus. Iya nang ketika di sekolahan dimamai guru langsung menangis. Kenapa? Mentalnya kada kuat. Cuma ketika di rumah dimamai kuitan, lalu di sekolahan dimamai guru, biasa aja lagi. Kenapa? Kuitan lebih dahsyat mamayannya daripada peguruan. Gak itu tah. Jadi untuk menguatkan mental kita. Makanya iwak nang di laut itu gana-ganal pian. Iwak di sungai kenapa jadi halus-halus? Nah itu tah kuliah apa ngarannya, ada pun di laut ganal-ganal iwaknya. Jawabannya karena di laut itu ujiannya luar biasa, hempasan ombaknya itu luar biasa. Nah itu menguatkan mental kita. Karena nah kan dah bilanya mahirnya beujian, karena ujian sedikitnya kada garing. Cuma lihati ada orang-orang nang sugih nang kada bisa beujian, hanyar tampias saja garing sudah selismaan sidin. Kenapa? Mentalnya kada kuat. Nomor dua, kenapa Allah Ta'ala datangkan bala musibah? Itu supaya maampuni dosa kita. Kita sakit mariap dingin nih lah semalaman, itu mengkiparat dosa kita. Kita tatucuk duri kah? Kesesuban, taburusuk, itu adalah mengkiparat dosa kita. Nah itu, bahkan jar ada seorang laki-laki nang sakit hati kenapa kadeda gawian untuk mengongkosi anak bini. Nah sakit hatinya itu adalah mengkiparat dosa-dosa inya nang kada kawa diampuni dengan istighfar. Nah itu. Kemudian pulang diantaranya kenapa Allah Ta'ala datangkan bala musibah, itu supaya menaikkan derajat kita. Makanya kan anak-anak di sekolahan itu kan ada ujian, kan anak-anak di sekolahan itu kan ada ulangan. Kenapa ada ujian, ada ulangan? Supaya menaikkan kelas. Amun kadeda ulangan, kelas 1 beumuran petia kelas 1. Justru itu adanya ulangan, adanya ujian itu menaikkan dari SD kepada SMP atau dari kelas 1 kepada kelas 2. Jadi intinya Allah Ta'ala mendatangkan kita bala musibah itu untuk menaikkan derajat kita. Berarti bagus ujian tuh. Ujian sekolah tuh bagus, sekandainya kadeda ujian, walaupun kananakan waktu ujian tuh umak gugup, walaupun kananakan waktu ujian itu gelisah, tetapi ingatakan ketika lulus menjawab, ketika lulus soal ulangan dijawab dengan bujur, maka kena faedahnya adalah naik kelas. Al-wasail hukmul maqasid, dalam kaidahnya itulah bermura wasilah itu adalah hukmul maqasid. Wasail itu bala, bala itu adalah hukum nikmat. Nah itu tah. Jadi bala itu hukum nikmat. Kenapa? Karena balalah nang menganjurkan kita kepada nikmat. Bahkan terkadang ketika kita dapat bala, ketika kita dapat bala itu kita cangkal beribadah. Ketika banyak utang, iya nang napa bangun sidin tahajud malam. Ketika banyak utang, iya nang membaca sidin ke Al-Qur'an. Ketika banyak utang, iya nang tasbih diketik terus. Itu tah. Al-bala yasuku ilallah fahuwa hukmun ni'mah, hujur guru ulun. Bala nang maolah kita parak lawan Tuhan itu adalah hukum nikmat. Bala nang maolah kita parak lawan Tuhan karena dapat bala tadi lalu kita beribadah, karena dapat bala tadi lalu kita sembahyang tahajud. Asalnya waktu sugih kada sing tahajudan. Asalnya waktu sugih remote aja nang dipicik, wah ini umbah banyak utang, aro tasbih aja lagi nang diketek. Wah ini umbah banyak utang, ya nang Quran aja lagi nang dibawa. Berarti al-bala, bermula bala yang membawa kita kepada Allah, yang menghampirkan kita kepada Allah, maka itu hukum nikmat. Nah itu. Ada satu kisah dari guru ulun juga bang lah. Jadi ada di antara santri sidin nang kawin. Nah
barangkali ini dua laki bini ini kada bebaikan. Nah itu tak antah nang bebiniannya sudah ada bisi pacaran kah, barangkali lah, wallahu alam. Intinya kawin. Sakalinya malam pertama kada bebaikan lawan bini. Nang laki ke atas ranjang, nang bini ke bawah ranjang. Kemudian datangi pulang ke bawah ranjang, saya nang bini naik pulang ke atas. Nah itu tah. Jadi musyawarah ke guru. Guru kayak apa bini ulun guru ainah. Ujar guru kayak ini aja sudah, mun bini ikam kada kawa digatok lah, kada hakon karena memang kada cinta tadilah. Nomor satu, ujar guru, nang diamalkan nih barangkali kawan ini lelaki yang ada isi pengalaman nang seperti itu telah atau kena nasib nang seperti itu tah, kawa diamalkan. Nomor satu, jangan digatok. Ya kada kawa juga digatok, ya Allah menyangkali hati wara. Jadi nomor satu, jangan digatok-gatok. Nah itu nomor dua, ujar guru, nampak akan kasih sayang ikam. Jangan nangka itu dibalas dengan bemamai pulang ngaran bebinian ini. Ya tadi seperti dahan nang pengkor kah? Nah itu tah. Jadi apa kekurang-kurang kita bisa patah. Nah itu. Jadi nampak akan kasih sayang, ujar guru. Tukarakan martabak, tukarakan nasi goreng. Tapi mun ada duitnya juga, pang, ada duitnya kada usah, ya itulah. Kemudian tukarakan tarang bulan dan nang lain-lainnya. Nampak akan kasih sayang. Nah, kemudian nomor tiga, ujar guru pulang kan, sudah kada kawa digatok-gatok juga, kada kawa dikukumpuli. Mbah pang, kenapa? Malam itu nampak akan kita tuh kayak wali, ujar guru kayak itu. Artinya bangun malam, kemudian bajikir di hadapan bini, ya kada kawa digatok-gatok juga. Tahajud, kalau pulo bolang gede ganali, gak itu talah. Nampak akan jadi wali. Sekalinya napa bulik? Beberapa setahun kalau kada salah talah, atau setahun lebih, datang ke guru. Itu alhamdulillah guru ajar, ulun sudah beanakan saikung. Nah ya telah, alhamdulillah ulun sudah beanakan saikung. Artinya napa? Mau sudah digatok. Kenapa? Bini apa ngarannya takutan. Kenapa? Jar bini mun melawan nih, kalau pina katulahan lawan wali nang saikung ini, ya Allah. Nah itu ta. Lalu ujar guru, bapang diamalkan lah masih lah nang tahajud baca Quran sampai wah ini diamalkan lah. Alhamdulillah guru aja kada lagi. Jangan nggak itu tak, kita tuh terkadang bila dapat bala baparak lawan Tuhan. Umbah sudah dapat nikmat jauh lawan Tuhan nang ini pang kita nih terkadang. Jadi mudahan dosa kita diampuni Tuhan nih lah. Intinya ada ngarannya pelem baharilah nang Tuhan nih tahu. Ada ngarannya sengsara membawa nikmat, ngarannya sengsara membawa nikmat. Ya balaan hasanah. Ulun jujur aja. Dahulu pondok pesantren Raudatul Muhibbin lalakian tau kan di Benua Raya. Nah setelah di Benua Raya lalu hendak meolah izin, sekalinya ada terkendala masalah halaman. Man, ini bala nih kada kawa keluar izin. Kenapa? Karena terkendala masalah halaman. Kami kadeda waktu di gunung di Benua Raya kadeda halaman. Lum paham kenapa jadi harus ada halaman pondok pesantren? Karena supaya anak-anak itu bisa main bola, main bulu tangkis kayak itu telah. Sedangkan di Benua Raya halaman kami kadeda, higa mehiga sungai, paling olahraga bekunyung ora kayak itu tuh. Itu gimun ada banyunya kayak itu nah. Ya nah akhirnya berpikir-berpikir alhamdulillah pindah ke Gunung Raja. Setelah lalakian pindah ke Gunung Raja, maka nang meisi di Benua Raya adalah bebinian pulang lalu menerima asrama bebinian. Nah alhamdulillah kita pondok pesantren Raudatul Muhibbin ada lelakian ada bebinian. Nah sekalinya ulun kada ingat tahun berapa lah. Cuma nang ulun ingat itu bulan Januari. Bulan Januari lalu kena puting beliung. Nah itu tah. Asrama bebinian nang di Benua Raya tah kena puting beliung sehingga atap itu tahambur. Nah itu tah. Alhamdulillah kadeda yang luka-luka kadeda alhamdulillah tah. Karena waktu itu harinya hari Jumat lu ingat santriwati persiapan hendak ziarah ke makam Habib Muhdhor parak Masjid Ihyauddin. Nah, jadi setelah itu bala nih. Bala. Kenapa jadi bala? Tahambur atap yuk. Cuma alhamdulillah pian dengan sebab tahambur atap tadi ya nang lalu pindah ke Gunung Raja. Lalu pindah ke Gunung Raja. Ya nah alhamdulillah di Gunung Raja jelun kayak ilun takoni kan anakan kayak apa di Gunung Raja lawan di Benua Raya. Wah tenyaman di sini jar kenapa? Halamannya ada.
Ya, nah akhirnya kita napa membangun musola. Jadi membangun musola kenapa? Jadi ada musola santriwati dan ini masih pembangunan. Jadi bebuhan pian nah hendak mengimpakkan hartanya, silahkan ke musola santriwati. Itu pangpian kelebihan nih lah orang nang bersedekah, bahadiah, berimpak untuk musola di pondok, terutama di pondok pesantren Radatul Muhibbin. Napa kelebihannya yo? Hampir 24 jam musola itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang subuh, maghrib, ya kalah, dan nang lain-lainnya, bahkan belajarannya di situ, bahkan mengaji di situ, mutolaah di situ. Nah, itu pang kelebihan orang nang berimpak atau bersedekah atau bawakop untuk pembangunan musola Raudatul Muhibbin. Nah, artinya napa? Bujur atap tahambur gara-gara puting beliung. Ham puting beliung aja kena. Ya Allah, napa lagi puting kena? Maginnya kena lalu kayak itu tah. Ngaran aja kan puting beliung, beliungnya aja kena, napa lagi kenanya? Tapi bala tah. Tapi ulun meyakini itu balaan hasanah. Nah, itu tah. Jakahnya tahun lah. Ketika puting beliung itu kena, lalu tahu ulun waktu itu telah tahu bahwa akan ada kena pondok santriwati nang halamannya luas, kemudian pulang ada musola pulang nang 17 kali 17 musola santriwati itu. Waktu itu bisa bersyukur alhamdulillah kena puting beliung, alhamdulillah kena puting beliung. Cuma kenapa kita jadi menangis? Kenapa jadi kita sedih? Jawabannya karena kita kada tahu ending cerita daripada puting beliung itu. Nah, itu. Nah, kemudian pulang apa lagi jar? Sama ada hujan atau kemarau. Jadi hujan kehendak Tuhan, kemarau kehendak Tuhan. Seberataannya baik. Itu tak ada nang bakal lahir lah. Bebuhan bejual atap nela bakal lahir lawan bejual es nela. Ujar bejual es mudahan panas arinya, karena es itu bilanya panas payu kan gitu lah. Ujar nang bejual atap pulang mudahan hujan. Kenapa? Karena atap itu mun hujan payu, mun panas kada payu atap. Mun hujan kan miris selalu orang nukar atap. Nah itu. Tapi ujar orang nang bejual es neh, nya ulun pang bejual es nih lah. Ujar orang nang bejual es kada apa-apa. Ka hujan kah, panas kah, insyaallah esku habis. Nah itu taham, ka itu tuh keyakinan orang bejual es. Kenapa? Karena bilanya panas, es tadi habis tajual. Nah, tapi bilanya dingin, harinya hujan, es itu habis meleleh. Jadi orang bejual es tuh hujan kah, panas kah, sama-sama habis. Nah, ini kehebatan orang bejual es, ya kalah. Terserah aja anak hujan kah, anak kemarau kah. Nah, itu tuh. Sama ada kaya atau miskin, Allah nang bakahandak. Ada orang itu sugih, Allah nang bakahandak. Kita kada kau mahiri. Kada kau mahiri. Ada orang itu miskin, Allah nang bakahandak. Sama ada kawin atau kada kawin. Ada orang tu kawin, bahkan nang ajaibnya nang pian masalah jodoh nih lah. Ada orang tu bungas tapi sampai wahini kada sing kawinan. Nah itu tuh. Ada bungas cuma sampai wahini kada sing kawinan. Ada juga pulang muhan nih bilang babaya sangkut nih lah, ya Allah. Sakalinya napa panduhulunya kawin. Nah itulah jodoh itu misteri daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nang bakahandak jar Tuhan. Mun aku bakahandak kawin bungas kah? Kada kah? Ya kalah. Kawin mun aku nang bakahandak innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ada nang kawin, ada nang kada sing kawinan sampai meninggal, ya kalah. Nah itu tah. Ujar orang bahari. Apabila jasidin tulang rusuk nih, kan tulang rusuk ada di awak nih lah, patah, maka itu kan aja kesannya bini dua, agak itu tah. Bilanya tulang rusuk jar patah tiga, maka bini tiga. Bila tulang rusuk patah empat, maka bini empat, kayak itu jar. Mun ulun gurih ramuk jar, nah mun ramuk tuh yang sing kakak ada sing kawinan tuh, kayak itu tuh lah, nyeramuk bang. Sama ada beranak atau tiada punya anak. Nah ini pian masur Allah memberikan, yahabu lima yasha, Allah memberikan anak babinian, wa yahabu lima yasha udzulikan anak lalakian. Jadi anak babinian pemberian Allah, anak lalakian pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Ada juga orang kada beanakan, ya memang Allah nang bakahandak. Nah ini pang pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Nah mudahan kita istiqomah, pian jua mendengari mudahan istiqomah. Napa yo penting kita belajar ilmu tauhid ini supaya jangan berputus asa. Penting kita belajar ilmu tauhid ini supaya jangan bersakit hati.
Nah ini Pang, pelajaran tauhid ini harus kita tanamkan sedini mungkin. Mulai SD Qur'ani Al-Mumtaz itu sudah kami tanamkan tauhid ini. Mulai kelas 1 SD, bagaimana Rasulullah menanamkan pembelajaran tauhid di dalam hadis Arba'in itu kepada Abdullah bin Abbas. Itu ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah, kisah Rasulullah itu menanamkan tentang ihfazillah yahfazka, pelihara Allah maka Allah memelihara. Itu kan tentang pembelajaran tauhid toh kepada Abdullah bin Abbas. Artinya sedini mungkin kita tanamkan tauhid ini kepada anak kita, supaya anak kita ini jangan mudah menyerah, supaya anak kita ini jangan putus asa, supaya jangan putus asa tadilah. Akhirnya kan namun putus asa ya nang bunuh diri tak, begantung di bawah pohon lombok atau bercabur di sumur kering ya Allah. Nah itu tak lagunya aja apa yuk, balonku ada 5 aja ada kalau nang melatus balon hijau dar hatiku sangat galau, ham galau padahal balon ada 5 buting melatup ya Allah sekalinya padahal ada 4 lagi itu gin hati galau. Kenapa jadi hati galau? Kada belajar ilmu tauhid. Nah itu. Nah kemudian pulang napa lagi jar? Sama ada kawin atau tiada kawin, sama ada beranak atau tiada punya anak, Allah nang memberi. Terkadang kita hendak anak lalakian, sekalinya napa? Aro lahir bebinian. Terkadang kita hendak anak bebinian, sekalinya nang lahir aro lalakian. Cuma pian lalakian kah bebinian kah? Seberataan baik kita kada tahu. Terkadang kita hendak anak lalakian, sekalinya nang maulah kita dapat nikmat, nang maulah kita naik haji anak bebinian sekalinya. Ada satu kisah. Ada orang tuh susah benar. Susah benar. Bisi anak bebinian. Nah itu sekalinya ngaran anak bebinian tadilah barangkali bunga selalu diambil oleh bos batubara. Nah itu telah bos batubara diambil bini oleh bos batubara. Nah sekalinya napa ujar nang minantu tadi bah pian bahe mana KTP pian julungnya KTP napa gerang ulun bahe handak menaikakan pian haji ham gara-gara anak bebinian aro naik haji kuitan. Nah jadi kita kada tahu, kita terkadang oh ulun handak anak lalakian aja jua kada handak anak babinian. Isa kalinya anak babinian nang maolah nang si urang tadi naik haji seberataan baik. Iradatullah khairun min iradatina. Iyalah af'alullah kulluha jamil. Perbuatan Allah itu seberataan bagus. Kadida nang kada bagusnya, bagus seberataan perbuatan Allah. Kemudian pulang napa lagi jar? Jadi ada nang susah, ada nang miskin. Terkadang berdua beading gin nasib kada sama. Terkadang berdua beading gin nasib kada sama. Ada nang terkadang kakak sugih nang ading miskin. Ada terkadang nang ading sugih nang kakak miskin. Ham kada tahu. Nah itu tah nasib tuh kada tahu. Ada terkadang nang kakak panjang umur yalah, nang ading handap umur. Ada nang terkadang pulang nang ading panjang umur, nang kakak handap umur. Kita ni nasib kada tahu. Kaitu tah. Kayak ulun lawan pian neh. Kita kada tahu umur. Terkadang pian baduhulu, ulun badudi yalah. Atau terkadang ulun badudi, pian baduhulu. Itu tah. Tapi mudahan kita husnul khatimah. Cuma nang sugih jangan pemalar. Nasib kita kada tahu, nasib berbeda nih lah antara badu bading tuh bapang napa. Nang sugih jangan pemalar, nang susah jangan hiri dengki. Itu aja sebenarnya simpel. Kenapa jadi badang sana ketua bakal lahi? Karena nang sugihnya barangkali pemalar. Nah kemudian nang miskinnya hiri dengki pulang. Jadi kayak apa supaya jangan bakal lahi? Nang sugih jangan pemalar, bari idang sanak. Urang bahari itu bila meelangi rumah dang sanak, meelangi rumah kuitan atau kuitan meelangi rumah anak, nang dibuka langsung adalah tempat baras. Oh ada Jepang bebaras. Oh kadida bebaras langsung maambilakan ke rumah anu julungi baras. Oh kadida minyak lamak nah di rumah ading nah langsung menukarakan julungi minyak lah lamak. Oh kadida gula nah langsung menukarakan gula. Urang bahari itu kayak itu. Jadi umbah datang ke rumah dang sanak, lihati pada ringan kah wadah baras nih lah. Itu lihati ukadida baras, langsung membuat iakan baras. Orang wah ini napa melihati juga kepada ringan, lihati banyak baras, harus mengukut soalnya membawa ke rumah sekalinya. Nah, itu tah. Nah seberatan adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, penting kita belajar ilmu tauhid supaya memantapkan hati kita, supaya menguatkan mental kita, dan supaya
kita jangan sangkal mangkal lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan himbauan ulun kepada orang tua, sedini mungkin hendaklah kita ajarkan anak-anak kita tentang ilmu tauhid. Kenapa? Supaya anak kita menjadi anak nang kuat, supaya anak kita menjadi anak nang kada mudah putus asa. Inya kada memandang dengan kemampuannya, tapi nang inya pandang adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi bagi pian nang handak memasukkan anak ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, ke SD Qur'ani Al-Mumtaz, ke pondok pesantren Raudhatul Muhibbin, ya tadi di SD ku, di PAUD ku Al-Mumtaz, di pondok pesantren Raudhatul Muhibbin, itu dilajarkan ilmu-ilmu nang wajib nih, cucuk ilmu tauhid nih wajib. Kenapa? Ini masalah kehidupan kita. Cucuk ilmu fikih wajib, ini masalah ibadah, ibadah kita. Cucuk ilmu tasawuf wajib, itu masalah hati kita. Nya hati ini bila bermasalah, awak bermasalah juga kena. Hati bilanya gerigitan lawan orang, hati bilanya kada nyaman lawan orang, itu kena ada timbul penyakit yang ada di awak kita. Nah, silahkan masukkan anak pian. silahkan daftarkan anak pian. Bisa pian datangi langsung ke pondok pesantren Raudhatul Muhibbin yang beralamatkan di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambangulang, Kabupaten Tanah Laut, atau bisa pian hubungi di 0822-5129-6660. Sekali lagi, bisa pian hubungi, hendak batakon-takon bisa, di 0822-5129-6660. Dan jangan khawatir, kami dari pondok pesantren Raudhatul Muhibbin itu sudah ada izin dari Kemenak. Jadi bubuhan pian nang mana memasukkan anak ke pondok pesantren Raudhatul Muhibbin, baik itu lelakian atau babinian, itu akan mendapatkan dua ijazah. Ijazah umum, artinya kau menyambung kena entah ke SMA atau ke perkuliahan, dan ada juga ijazah pondok. Dan alhamdulillah ijazah pondok kita ditandatangani sebagai yang mengetahui, yaitu adalah pimpinan pondok pesantren Darussalam Martapura, Kiai Haji Hasanuddin. Nah, barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat, mudahan ada berkahnya. Alhadiniyah wa kulliniyatin sholihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.